paus itu kan suka dengan yang sederhana-sederhana begitu itu. Maka kursi pun dibuat oleh anak-anak sekolah yang bukan pada kelas elit, tetapi pada kelas anak-anak sederhana. Dengan teman-teman tim pembuat kursi paus, tentunya banyak pengalaman baru yang kita pelajari, yang kita dapat, dan juga kita juga belajar bekerja di situ. Tentunya banyak kesulitan yang kita alami dari mendesain, karena banyak kritik, banyak saran dari mungkin guru juga, ini kurang gini, sandarannya kurang kokoh mungkin, ya itulah yang membuat kita pusing. Lalu kita juga sempat adanya itu adu pikiran, mungkin cukup lama memakan waktu 2-3 hari. Saya berkomitmen untuk melibatkan anak-anak. Melibatkan anak-anak karena ini sebagai sekolahan, supaya ada rasa bangga dalam diri mereka, jadi tidak murni dikerjakan oleh para guru atau para tukang. Bahkan dari para pembuatnya, anak-anaknya sendiri juga dari berbagai macam, ada yang dari agama, ada yang dari asal daerah, ada yang dari jenis kelamin. Kami tidak membatasi bahwa kursi paus ini harus dibuat oleh anak-anak yang beragama Katolik, tidak, supaya ada suatu kegembiraan, kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh semua anak.